Sekarang kelihatannya hanya nongkrong ya di kafe. Ya, perjuangan yang dimaksud adalah satu mengingatkan sejarah, tetap mengingatkan dan menjabarkan terhadap generasi penerus. Kalau sekarang memang sedikit agak melemah, dia itu dengan ada kemajuan teknologi, arti ada HP dan lain sebagainya, sekarang kelihatannya hanya nongkrong ya di HP. Nah ini sebenarnya perlu dirubah sedikit, merubah, dan harapan saya pada generasi muda belajarlah yang baik, terus akhirnya melanjutkan perjuangan selanjutnya. Saya Masister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.